kalau yang namanya orang kampung masuk TV awal tuh orang kampung tuh ngiranya kaya, kan setan ya. Mereka tuh nggak tahu prosesnya apa, terus nanti pembayarannya gimana, bayarannya berapa. Mereka tuh nggak tahu. Jadi pokoknya kalau udah masuk TV kaya aja. Nah beban kan mau lebaran, Pak ini bayaran belum turun, ini beban banyak keluarga, pasti ngiranya duitku banyak, gimana nih Pak? Aku konsultasi sama anak bertiga ini kan. Udah akhirnya turun cuma berapa episode, ini kalau ditukerin 50-an ini nggak rata. Cepat habis. Cepat habis. Yeah. Ya akhirnya nukernya 2000-an. Nuker-nuker yang di pinggir jalan itu. Ya benar. Zaman-zaman lebaran kan pasti ada tuh orang-orang di pinggir jalan kan. Ya enggak apa-apa lah. Minimal kan semua orang merasakan rezeki lo gitu. Walaupun isinya 20.000 tapi kalau 2000-an kan agak tebel agak gitu. Agak tebel. Iya, next sih ya gitu ya. Maksud gua 2000-an kan kalau 20.000 kan tebel. Terus jangan dikasih begini gitu. Amplopin aja jadi kesannya kan tebel gitu. Begitu jadi kalau marah-marah di rumah enggak apa-apa. Ya enggak masalah. Yang penting begitu udah diterima amplop masih ada kata alhamdulillah pasti ngedoain semoga rezekinya tambah sehat bahagia. Pokoknya begitu sampai rumah baru wasu gitu.